Dulu, kayak Kak. Ya, yang kiri dulu. Oke, yang kiri dulu, adik-adik. Huruf apa nih? Huruf A katanya kayak Kak sama U. Oh, langsung nih. Wah, udah ketahuan ya? Iya, jadi bacanya adalah Memuliakan memuliakan tamu. Oke. tamu. Wah, adik-adik, jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, harus kita sayang, harus kita sambut, kita hormati, kita muliakan ya. Ceritanya kayak gini, adik-adik. Suatu hari datang seorang tamu kepada Rasulullah. Nah, yang mana ya tamunya ya? Yang ini atau yang ini? Aduh, yang mana ya tamunya? Oke, kita lihat ya adik-adik. Kalau gitu kita coba adik-adik pilih siapa yang datang ya. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Oke nih. Tamunya itu laki-laki. Berarti ada yang dicoret nggak? Atau mana yang dicoret? Nggak ada katanya kayak kak, ada yang Iya. dicoret, Nggak laki-laki ada yang semua. dicoret. Oh iya, oke. Oke, lanjut ya. Pakai Oke, lanjut. baju. Berarti yang dicoret yang mana? Nah, karena klunya pakai baju, berarti yang dicoretnya, wah Ya. cakep nih, langsung deh kak, yang nggak pakai baju dicoret aja. Iya, nggak sopan jadi coret. Nah, lanjut ya. Sekarang pakai ikat pinggang, berarti yang dicoret yang mana? Pakai ikat pinggang berarti yang nggak dicoret yang B kayak kak. Yang B, iya benar. Waduh, tinggal dua nih. Yang satu bawa pedang gitu. Coba kita lihat lagi. Tidak berpedang, berarti yang dicoret yang mana? Yang A kayak kak. Iya, bener. Nah, ini dia tamunya nih, datang kepada Rasulullah. Ya, oke. Okay. Namanya siapa ya? Pengen tahu kan namanya? Nah, namanya adalah ini huruf apa? Huruf A, kakak. Ya, terus ini huruf apa? Apa nih? Apa Coba coba? tebak. Ah, bukan L ya. Huruf I, kakak. Bukan. Huruf J, ada juga H, ada juga I. Huruf J ya. Oke, kalau ini udah tahu kan ini huruf apa? Nah, ini udah tahu nih. Huruf R katanya kakak. Ya, ini. Kalau ini huruf apa? Huruf I kakak. Huruf I, ya ini huruf yang tadi udah tahu ya. Ini huruf L. L, ya. Ini huruf. Huruf B katanya kakak. Nah, jadi namanya siapa dong? Nah, kakak mau kasih tahu ya. Lihat nih yang terbang huruf apa? Nanti kita tulis siap ya. Jangan jangan ketinggalan nih matanya. Siap. Yang terbang huruf apa ya? Lihat. Oke, siap. Perhatikan. Nah, huruf apa tunggu. itu yang terbang tadi? Apa yang terbang? J, kakak. J ya. Oke, kita tulis ya J. Siap lagi nih perhatikan yang terbang yang mana ya? Huruf apa? Huruf apa adik-adik yang terbang? A, katanya kakak. Iya. Siap lagi ya. Lihat perhatikan yang huruf yang terbang yang mana. Wing. Wah, ayo adik-adik menyimak nggak? Huruf R, katanya kakak. Ya, iya, oke. Siap lagi ya. Yang terbang yang mana nih? Wing.